Rusia berhasil menghancurkan sebuah tank T-72 yang baru masuk ke kota Kyiv, Ukraina pada Minggu 5 Juni. Tank tersebut merupakan bantuan dari negara-negara Eropa Timur. Dikutip dari Tribunnews.com pada Minggu 5 Juni 2022, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Tank yang hancur itu diserang Rusia menggunakan rudal-rudal jarak jauh presisi tinggi. Rudal itu ditembakkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pinggiran kota Kyiv. Diketahui saat terkena rudal, tank tersebut berada di hanggar. Sebagai para informasi sebelumnya, wali kota Kyiv Vitali Klitschko menerangkan kondisi kota Kyiv yang sebelumnya menjadi sasaran Rusia. Diungkapkannya, ibu kota telah dilanda beberapa ledakan di distrik kota Danitsky dan Dnipropetrovsk. Sementara itu, pihak Angkatan Udara Ukraina menerangkan sejumlah rudal jelajah ditembakkan mengarah ke kota Kyiv. Penembakan itu dilakukan dari pesawat Tu-95 Rusia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!